aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Kedua, duduk yang benar. Ketiga, ambil makanan seperlunya. Kalau banyak-banyak nanti nggak habis. Ambil juga minuman. Keempat, berdoa kepada Tuhan. Kelima, makan jangan buru-buru ya. Jangan cepet-cepet. Keenam, kalau makan jangan berbicara, nanti keselak. Ketujuh, selesai makan cuci tangan hingga bersih. Kedelapan, selesai makan. Satu, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Dua, duduk dengan posisi yang benar. Tiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Empat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Lima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi yaitu 1. Mencuci tangan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan cuci tangan hingga bersih. Yang kedelapan, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajakan. Kedua, duduk dengan posisi yang benar. Ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib.
makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Keenam, tidak berbicara ketika makan. Mencuci tangan hingga bersih. Sebagai penutup, setelah makan, kita pun berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum makan hingga bersih. Dua. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan,